Alhamdulillah jalan dari Allah. Jadi gimana kan, kayaknya padat banget kalau ngeliat kegiatan kakak tuh sekarang, apa ya, kalau ngeliat di sosmed itu gak ada berhentinya gitu, gak ada jedanya gitu. Alhamdulillah jalan dari Allah. Tapi gimana sekarang kakak sendiri udah punya, maksudnya dari hasil kerjaan kakak ini, uangnya itu untuk anak-anak atau mungkin kakak punya satu target apa yang memang karena pengen wujud gitu? Lebih ke anak-anak dulu sih, sekolah, biaya kursusnya, apa segala macam itu kan mahal. Tapi memang kebetulan dia belum, apa seperti ini belum pernah ngasih nafkah lagi atau gimana? Kasih, cuman ya belum sesuai dengan surat pernyataan. Ya masih sama si komunikasi nggak sih kak? Jadi jodoh-jodoh ini sekarang nih ya sama netizen gitu. Gimana kak? Tinggal di copy paste aja. Baru udah kenal gitu. Gimana kak? Enggak sih. Enggak lah kalau untuk kesana. Karena emang gak kenal juga. Kak Ina tapi masih komunikasi gak sih sama Bang Virgon? Enggak. Terus sekali. Kak, itu dijodohin sama Ariel lah. Yang dijodohin sama siapa tuh. Ada beberapa artis yang memang pengen digoreng ke Kainara. Sampai Kainara juga tadi pagi sempat mau ada mungkin apa jodohin Kainara gitu. Terus tadi pagi juga ada orang yang pengen jodohin suaminya. Jadi itu gimana itu lucu tuh kak. Itu gimana tuh? Iya, itu ya lucu sih, tapi gimana? No comment sih benar-benar. Ya orang punya, ya orang bisa punya kata mereka menjodohkan siapapun itu. Ya suka-suka mereka lah, istilah mereka bisa berpendapat bebas. Yang nanti kan negara demokrasi. Iya, tapi kakak udah membuka hati? Belum ketepalu. Iya, tapi kalau ketika nanti udah ketepalu udah ada rencana itu? Ya gak tahu, kita lihat aja nanti kalau Allah dalam membukain hati aku ke orang lain siapa itu. Kita belum tentu tahu kan siapa-siapanya. Ya udah gimana, hidup itu kan gak mungkin kita harus pakem, harus begini-begini. Kadang-kadang penuh dengan kejutan di ujung jalan nanti. Okay. Tapi kakak sendiri kayak udah lebih apa ya kak, lebih tegar, udah lebih kayaknya unyi banget gitu, kuat banget gitu kak. Iya padahal masalah belum selesai ya. Iya padahal masalah belum selesai tuh. Itu gimana kak, maksudnya kakak keplong banget tuh. Ya alhamdulillah sih karena dikelilingin sama orang-orang baik. Dan juga mungkin selain nafkah ide itu mungkin apalagi sih yang kebetulan dari Kak Inara sendiri ke pihak sebelah kemarin. Kalau untuk anak sendiri mungkin nafkahnya anak sih ya kalau untuk anak-anak yang sesuai dengan perjanjian ini baik. Persiapannya untuk besok kan mau sidang gimana kak, persiapan di sidang? Alhamdulillah kan berarti punya persiapan untuk aku sendiri tanggal 31 kan dia memang punya orang yang akan hadir kakak? Akan hadir kakak? Ya aku udah bilang tanggal 31 aku full dia, gak fokus dia kayaknya kak. Terus masalah pelaporan gimana kak? Akan dilaporkan gitu? Gimana? Akan di Pirgun akan membuat laporan soal pengurangan dong. Okay. Ya nggak tahu ya namanya orang bikin laporan misalkan walau alam ya misalkan gitu pencemaran nama baik tapi kan ya ini harus dibuktikan lebih dahulu apa pencemaran nama baik kan objeknya kan nama baik ya. Nama baik harus dibuktikan benar-benar baik. Oke. Ngasih nah. Terima kasih. Terima kasih. Tahu sih ya, nggak mau ngasih. Sejauhnya udah ada yang mau mendekati belum? Sejauhnya sudah ada yang mau mendekati, sudah ada yang mendekati belum sih? Banyak. Aduh, udah ada yang diseleksi lagi nggak sih ke depannya? Udah ada yang diseleksi mungkin Kainara? Itu aku serahin ke udah diri semua.
Tapi kalau misal, tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuka hati nggak sih, Reina? Kalau anak-anak sendiri gimana, Ina? Nanyain nggak sih kalau misalkan papa lagi kemana gitu? Kalau untuk sekarang? Terus saya jadi datang atau misalnya tanggal berapa dia datang tiba-tiba membatalin sendiri dan anaknya kan itu explanation buat penjelasan ya repot ya kita ngejelasin lagi gitu. Tapi kalau Ina sendiri udah nyiapin jawaban untuk anak mungkin gimana jelasinnya ke Starla? Ya paling cuma bisa bilang begini sih kita ini aku lagi sebagai anak-anaknya jadinya yang punya utang tapi aku yang bayar utang gitu. Lainnya terkait pemberitaan mas Ida yang 10 miliar itu mungkin seperti apa sih? Bes-bes dulu. Itu penting banget sih kalau Ira aku bilang karena aku cerai